Oke kawan, sekarang saya akan mereview sandal Balanchine kawan. Ini sandal Balanchine cewek nih. Saya barusan belanja kemarin, saya kan pengecer ya, bukan grosir ya. Sandal Balanchine ini kawan, ini modalnya agak mahal nih. Saya kemarin dapat modalnya di salah satu toko grosir di kota Jambi ya kawan. Kebetulan saya jualan di Jambi. Saya dapat modalnya kawan, yang tipe kayak gini, yang ada bulu-bulu kayak ini, dia merek Balanchine ini. Satu pasangnya 36.000 kawan, satu pasangnya. Jadi kita minimal kalau kita ngambil untuk dijual itu, kita minimal ambil 5 pasang kawan. Ya dalam 5 pasang tuh dia campur nomor dan campur warna ya. Ini dia nomornya paling kecil 36 kawan, pemakaian dewasa ini. Ini 36 ya. 36-nya dia warna peach. Terus dari lagi kawan, nomor 37 kawan, 37-nya dia warna merah ya. Merah sih. Emang kalau merek Balanchine ini emang nggak mahal kawan daripada merek yang lain. Mungkin beda kualitas mungkin ya. Ini warna merah kawan. Ini pemakaiannya 37 nih kawan ya. Modalnya 36.000. Terserah kalian lah, kalau mau kalian mau jual berapa, apa mau jual satu pasangnya 50 apa 45. Tergantung kalian yang berapa mau jualnya ya. 37 warna merah hati ya. Terus ada warna warna hitam kawan. Jadi 5 warna nih kawan dalam satu seri itu. Tapi nomor warna hitamnya nomor 37 kawan, sama dengan yang tadi ya. Berarti nomor 38 nya nggak ada ini. Berarti double nomornya ini, yang ini sama itu ya. Ini nomor 37 juga nih. Terus 38 nya dia warna coklat kawan. 38 nya warna coklat. Ini dia 38 nih. Terus 39 nya dia warna coklat susu kawan ini. Berarti nggak ada dikasihnya sama orang grosir itu nomor 40 kawan. Nomor 40 nya nggak ada, berarti nomor 38 nya dikasihnya lombol. Biasanya kawan, nomor ini dia 36 sampai 40 dia. 36, 37, 38, 39, 40 pas memasangkan. Berarti nomor 40 nya nggak ada nih, jadi dobolin nomor 38 ya kawan. Itu biasa kawan, kalau kita dalam perjualan sandal itu biasa itu, nomor-nomor double itu biasa itu. Nomor 39 ini paling besar ini. Ini merek Balanchine kawan. Kalau kawan-kawan yang mau jualan sandal-sandal kayak gini kawan, ini namanya sandal jelly kan. Ini di setiap kota kawan, pasti ada toko grosir yang menyediakan barang kayak gini. Kalian tinggal cari aja tuh, pasti ada tuh. Kalau nggak kalian tanya sama kawan-kawan yang satu profesi ya, yang udah duluan mulai jualan sandal. Pasti dikasih tahu tuh di mana alamat toko grosirnya. Dan kalau untuk harga modalnya kawan, di kalau rata-rata di Pulau Sumatera sama Jawa itu rata-rata modalnya relatif sama ya. Kecuali bagi kawan-kawan kita yang di daerah Sulawesi atau Kalimantan, mungkin agak jauh berbeda ya, mungkin karena jaraknya terlalu jauh mungkin dari pusatnya ya. Balanchine model terbaru nih kawan, yang ada pita ini. Jadi ini ada dua model kawan, dua ukuran nih kawan. Kalau ini kan yang ukuran dewasa kan. Ada juga lagi yang ukuran anak-anak kawan, dari nomor 30 sampai 35 nih biasanya nih, yang model kayak ini. Dan modelnya sekitar 23 apa 22 lah kalau yang kecil. Kalau ini modelnya 36 kawan. Oke kawannya, semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang berminat mau usaha jualan sandal. Kalau ada yang kawan-kawan yang mau minta nomor WA dan sebagainya, saya ini bukan toko grosir kawannya, saya ini cuma pengecer ya. Saya cuma bagikan modal yang saya dapat dari toko grosirnya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang mau mulai usaha sandal. Oke dulu ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.